Mas siang mas, dengan siapa? Andika. Andika, dari mana sendiri mas Andika? Dari Solo. Dari Solo, oh, khusus datang ke Jakarta buat nonton timnas lawan Argentina. Iya. Ya. Itu mas tiketnya dari kapan mas? Yang war hari ketiga. War hari ketiga. Dapat tiket kategori berapa mas? Kategori tiga. Itu harganya berapa mas? Pas beli? 600. Hmm. Dari Solo nyampe sini jam berapa mas? Baru tadi pagi. Berangkatnya kemarin. Iya tadi malam habis match Persis Solo. Langsung. Oh langsung ke sini. Berarti datang sendirian apa sama temannya mas? Sama teman-teman. Sama teman. Berapa orang tuh mas? Satu mobil 4 orang. Oh satu mobil 4 orang. Pengen nonton siapa sih mas? Nonton timnas Indonesia nya apa timnas Argentina nya? Kangen aja suasana sepak bola. Oh ya. Tapi kan Messi sama ada 3 pemain inti timnas Argentina tuh nggak jadi datang mas ya timnas. Dan pemain yang terkenal kayak Messi, Otamendi dan satu lagi itu ya. Itu gimana mas tanggapannya? Kecewa nggak mas? Atau gimana perasaannya? Biasa aja. Karena emang kangen suasananya aja ya. Mana mas buat pertandingan besok nih mas, kan ada 3 pemain inti Argentina tuh yang banyak fansnya, Lionel Messi, Angel Di Maria sama Otamendi kan nggak datang ya. Nah itu gimana mas, udah perasaannya gimana tuh? Karena Acho. Terima kasih karena Acho. Pemain Manchester United ya mas. Minta pesan-pesan nih mas buat timnas Garuda sendiri ke depan itu harapannya apa sih mas? Ya harus berkembang lagi sih. Tapi fokus dalam menyelesaikan usia dini. Harapannya sih meskipun ketemu sama juara dunia itu jangan ngedown. Kita pede gitu. Indonesia itu bisa. Kategori 1 dan 2 itu ada.